banyak lagi sebenarnya ya, barang-barang dari tas, sandal, sepatu. Karena aku itu sukanya beli online ya teman-teman ya. Jadi orangnya nggak pernah keluar, tapi barangnya mandung. Sampai kakakku itu ngumun, kamu itu nggak pernah keluar, tapi barangnya semakin banyak. Ya ini persiapan ya teman-teman ya. Aku ini sekarang itu mikirnya yang nggak baiknya dulu. Jadi kalau kita pas waktunya ada baiknya ya alhamdulillah, kalau nggak ada baiknya jadi kita tuh nggak terlalu kecewa gitu ya. Ini aku nggak bilang sama nenek aku mau kirim barang, itu nggak bilang ya teman-teman ya. Cuma nanti aja kalau sudah waktunya baru bilang. Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardiah. Siang ini aku punya kabar gembira ya teman-teman ya. Aku itu habis belanja online, dan belanjaku itu lewat Indek ya. Aku belanja Tenko ya, dengan harapan nanti mau tak kirim ke Indonesia bersamaan dengan bajuku ya. Dan untuk perwujudannya seperti ini. Ini ya teman-teman ya. Ini tadi sudah tak buka ya. Dan aku pesan itu Tenko yang ukuran besar dan bisa dipakai di Indonesia. Nah, seperti ini. Dan di dalamnya lagi ada hadiahnya ya. Hadiah. Ini kurma. Dan ada lagi tas. Nggak tahu ini seperti tas belanja apa ya. Nah, beri kurma. Dan untuk Tenkonya sendiri, ini aku juga belum buka ya. Ini adalah khusus untuk dipakai di Indonesia ya teman-teman ya. Ntar tak kasih lihat ininya. Nah ini. Ini kelihatan ya. Kelihatan enggak ini? Ini tulisannya tulisan gedek ya. Cuma yang aku tahu ini ada tulisan 220 volt. Ini berarti dipakai di Indonesia. Ini beratnya 4,4 kilo. Dan ini dipakai untuk 10 orang ya teman-teman ya. Pokoknya yang ukuran gede lah. Ini kalau Taiwan kan untuk tegangannya kan 110 ya. Ini 220 berarti dipakai untuk di Indonesia. Dan untuk dalamnya kita lihat sama-sama ya. Ini memang sengaja beli ya teman-teman ya, karena mau marketing baju sekalian marketing ini. Seperti ini ya dalamnya. Ada tutup. Ada lagi tutup. Ada tutup lagi ya. Ada ukuran gelasnya ini. Pesun kuen ya. Ada centong. Tuh. Celok nasi. Dan ada lagi ini sarangan ya. Sarangan. Dan panci. Ini hadiah dalam Tenko ya teman-teman ya. Dan untuk Tenkonya sendiri seperti ini. Ini ya penampakannya. Nah. Ini mereknya merek Tatum ya teman-teman ya. Ini merek punya Taiwan.
Mudah-mudahan. Sanjian liu pai jiu sekuai. Sanjian qi pai kuai lah. Sanjian qi ya. Kue bu kue ne? Kue bu kue? Kue ma? 你在印尼买都有。 在印尼没有这个东西啊，电锅这个没有了啊，没有这个东西啦。为什么？我们那边的煮饭不一样啊，跟这个不一样啊。那你这个拿回家怎么用？可以啊，这个可以用啊，因为这个都算印尼用的，这里有些印尼用的。如果没有跟他们讲，没有讲印尼用，他们给我们都是台湾的。 所以我跟他讲，我要。你跟他讲，你要印尼用的。对，印尼用的。印尼用的是220嘛？啊。如果印尼用的是220啊，电的。220，如果台湾的是110，不一样啊。Nah ini tak masukin balik ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan aku beli ini pakai uang. Angpau kemarin ya, Imlek kemarin ya. Tak pakai buat ini. Terus ada lagi sisanya itu. Ini kan 3690 ya, 3700 lah. Tak pakai buat beli ini. Terus kemarin itu aku kirim simbokku 6000 ya. Jadinya untuk angpau uangnya sudah habis ya teman-teman ya. Tinggal berapa? Kalau 3700 sama 6000 masih semuanya 9700 ya. Dan angpauku itu hari aku dapat 12000. Jadinya masih 2300. Ya pokoknya alhamdulillah banget untuk uang angpaunya itu nyentel ya, nyentel beliin tenko, terus ada lagi tak kirim buat simbokku ya, 6000 uang sini ya teman-teman ya, terus masih 2300 tak beliin lagi tuh hari beli celana dalam 400. Dan ini pokoknya nyicil ya, nyicil beli tenko. Aku kalau panci-panci itu aku sudah beli ya, sudah tak kirim. Ada 2 set dari kecil besar itu aku sudah beli. Cuma aku belum beli mangkok ya, mangkoknya seperti kakek nenek kalau makan itu aku belum beli. Nanti aku mau beli mangkok, beli sumpit. Ya kalau ada lagi peralatan dapur yang sekiranya unik mau beli juga. Insya Allah nunggu kalau Pak Bos libur ya teman-teman ya. Jadi kalau Sabtu Minggu itu Pak Bos libur di rumah, aku bisa keluar sebentar, jadi agak nyantai. Kalau hari Sabtu nggak mungkin ya, karena Pak Bos kan ngantar kakek cuci darah. Kalau hari Minggu mungkin itu. Karena minggu kan gak ada aktivitas apa-apa, jadinya jam 12 habis makan aku keluar sebentar ya teman-teman ya. Ya mau beli mangkok karena mau nyicil ini, nyicil untuk menuhin kardus. Baju sudah tak siapin, terus ini tenko yang penting ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan setelah ini mau tak beresin ya teman-teman ya. Dan banyak lagi sebenarnya ya, barang-barang dari tas, sandal, sepatu. Karena aku tuh sukanya beli online ya teman-teman ya. Jadi orangnya nggak pernah keluar, tapi barangnya mandung. Sampai kakekku itu ngumun, kamu itu nggak pernah keluar, tapi barangnya semakin banyak. Makanya ini mau tak kirim dengan harapan ya bisa selamat sampai tujuan, nggak ada halangan apapun. Amin.
ini untuk baju itu banyak banget. Satu koper itu lebih ya. Koper besar sampai tak masukin plastik yang bisa penyet itu ya. Pakai apa dipompa itu biar enggak ada anginnya itu. Sampai pakai itu aku. Karena saking banyaknya. Apalagi kalau baju musim dingin. Jaket-jaket itu. Pokoknya nanti jaket-jaket yang dikasih sama menantunya nenek pertama tak bawa pulang semua. Ya ini persiapan ya teman-teman ya. Aku ini sekarang itu mikirnya yang gak baiknya dulu. Jadi kalau kita pas waktunya ada baiknya ya alhamdulillah. Kalau gak ada baiknya jadi kita tuh gak terlalu kecewa gitu ya. Jadi nanti bulan 2 umpamanya aku itu bisa sambung ya sambung lagi setahun, kalau nggak bisa ya pulang gitu. Jadi aku sudah siap-siap seperti temanku ya, dia bulan 10 sudah habis kontrak karena sudah nambah sampai 16 tahun di sini ya, nambah terus 1 tahun nambah lagi 1 tahun sampai 16 tahun. Terus agennya dulu juga bilang bulan 10 sudah habis kontrak suruh pulang gitu ya. Terus itu hari agennya bilang lagi, ini bulan 10 bisa sambung lagi setahun gitu. Padahal bajunya sudah dikirimkan semuanya. Tapi mbaknya ya alhamdulillah nyambung lagi. Karena apa? Ini mumpung ya, mumpung ada waktu. Bukannya kami itu gila harta, gila uang itu bukan. Ini mumpung, mumpung ada waktu. Kalau dikasih tambahan nyambung 1 tahun, kenapa enggak? Kan lumayan ya, bisa buat simpenan ataupun mungkin kalau pulang Indonesia bisa buat buka usaha. Kita tahu sendiri ya, kalau di Indonesia itu sekarang kan lagi musim peceklek, jadi susah. Apalagi yang enggak ada kerjaan. Seperti aku ini kalau pulang ke Indonesia kan enggak punya kerjaan. Ya kerjanya mungkin cuma di sawah ya, adanya cuma sawah. Kalau untuk kerja yang lain seperti dagang apa itu belum ada minat. Ya mungkin untuk mengisi waktu luang ya, mungkin ngevlog-ngevlog gitu ya. Ngevlog-ngevlog di sawah, di gubuk, pokoknya suasana perdesaan gimana ya, suasana desa itu gimana gitu. Ya mudah-mudahan semuanya berakhir dengan kebaikan ya teman-teman ya. Dan ini aku mau tak beresin ya, tak beresin ini untuk kardus bawahnya enggak berguna ini ya, mungkin tak buang. Yang aku pakai cuma kardus yang ini. Ini kemarin itu sampai di tali ini ya teman-teman ya, sampai di tali begini, mungkin biar enggak obah atau gimana. Terus talinya ini tak lepas karena aku kepengen lihat dalamnya ya, dalamnya kayak apa. Dan dalamnya itu baik, dalamnya baik sesuai dengan keinginan, sesuai dengan pesanan. Alhamdulillah selesai. Ini aku nggak bilang sama nenek aku mau kirim barang itu, nggak bilang ya teman-teman ya, cuma nanti aja kalau sudah waktunya baru bilang. Karena nenek itu takut aku pulang ya. Dia itu takut kalau aku tuh pulang Indonesia. Ini mungkin di Indonesia sudah ada sekarang ya. Tapi ya enggak sama. Patung ini awet banget. Nih. Ini sudah seperti ini, mau tak simpen. Tak simpen ini ya doang aja yang kardusnya seperti ini, kardus gede. Ini buat ngirim ini. Ini nanti tak buang aja. Dalamnya ada lagi kurma. Ada kurma. Ada tasnya ya. Tasnya itu kayak apa?
seperti tas belanja. Iya, kayak tas belanja. Ini ada tas belanja ini. Tapi tipis banget. Kalau dipakai yang berat-berat ya brojol. Besar ya. Ini kurmanya bulan depan sudah kedaluwarsa ya. Bulan 4. Satu bulan lagi. Nggak cicipin hadiahnya. Kayak apa rasanya? Hari itu ceritanya unboxing paketan dari Indek ya. Karena aku pesannya di Indek. Pesannya Tenko di Indek. Unboxing Tenko sebagai pelengkap buat aku kirim ke Indonesia. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Tapi belum punya pikiran kapan ngirimnya ya teman-teman ya. Ini pokoknya nyicil, sudah banyak langsung des. Kirim. Ya begitulah ya teman-teman ya. Kegiatanku siang ini. Ini nenek juga sudah tidur. Karena sekarang sudah mau jam 3 ya. Kurang 10 menit jam 3. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Dadah.